Kata orang tasawuf, lebih baik kita pulang dengan kita sendiri yang berjalan pulang berbanding kita pulang dengan dipaksa pulang. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia dan sekarang kita ingin menuju pada Allah. Samalah seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda juga ingin menuju kepada Allah. Jadi sekarang baginda itu bolehlah dilihat sebagai satu ikon yang mewakili manusia dan juga mewakili setiap individu kita. Jadi baginda sekarang pada malam Isra' Mi'raj, dia nak pergi jumpa Allah. Jadi kita pun andaikan kita duduk pada tempat baginda dan kita pun nak pergi jumpa Allah. Jadi timbul persoalan, bagaimana kita nak pergi jumpa Allah? Jadi seolah-olah Allah ingin beritahu pada kita, wahai manusia, pada malam ini aku ingin tunjukkan kepada kamu, jika kamu nak mari jumpa aku, apa harus kamu buat. Itu yang saya fahamlah begitu. Seperti mana yang kita selalu sebut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan pulang padanya. Jadi oleh kerana kita akan pulang, kata orang tasawuf, lebih baik kita pulang dengan kita sendiri yang berjalan pulang berbanding kita pulang dengan dipaksa pulang. Baik, itu kita pulang kepada Allah dalam keadaan kita sudah meninggal dunia, itu dipanggil pulang setelah dipaksa. Jadi kepulangan kita dalam keadaan dipaksa itu kadang-kadang menjadikan kita tak bersedia, kita meronta-ronta, kita rasa kenapalah dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, marilah kita pulang kepada Allah sebelum ajal kita sampai. Jadi bila kita pulang kepada Allah sebelum ajal kita sampai, maka pastinya lah hidup kita akan diberkati Allah seperti mana pulangnya baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah pada malam Isra' dan Mi'raj itu, dan selepas itu dia hidup kembali bersama dengan para sahabat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita semua benar ingin pulang kepada Allah, maka peristiwa Isra' Mi'raj itu ada menunjukkan kepada kita step-step yang harus kita lalui. Mari kita imbas kembali, ya, dan saya pun tidak berhasrat untuk membaca hadis Nabi dan juga ayat Quran kerana saya rasa sahabat-sahabat sudah mendengarnya mungkin dah 60 tahun, dah 50 tahun dengar cerita satu-satu yang berlaku. Cuma yang saya nak sebut ialah apa clue ataupun apa petunjuk yang ada pada setiap satu peristiwa tersebut. Okey sahabat-sahabat, pada malam itu saya akan sebut ada lebih kurang 5, 6, 7 perkara yang Allah minta kita buat benda tersebut semasa kita duduk di bumi ini dalam usaha untuk pulang. Seolah-olah kita nak pulang pada Allah itu, kita ada dua dimensi kepulangan. Satu, kita pulang dalam konteks kita masih terikat dengan dunia. Kita nak pulang pada Allah, tapi kepulangan itu masih kita terikat dengan dunia. Kemudian yang kedua pula, pada Mi'raj nanti kita pulang dengan makna kita mempersiapkan ruh kita pula. Jadi kita siapkan fizikal dan kita siapkan ruh. Macam kita nak balik cuti raya lah, ya. Saya dah setahun dah tak balik dan saya yakin sahabat-sahabat juga dah setahun lebih tak balik sebab pandemik ini. Jadi bila nak balik tu, lazimnya saya akan prepare barang. Kalau balik jam belah sana, saya akan balik ikut Terengganu, masuk apa panggil Tasik Kenyir dan sebagainya. Maka saya akan bawa tong ais, letak ais kat situ. Saya akan bawa tali, bawa lampu. Kenapa saya kena prepare semua? Kerana perjalanan itu ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat diramal. Jadi oleh kerana itu, samalah juga oleh kerana kita nak pulang pada Allah, maka awal-awal lagi Allah sebut perjalanan pulang itu jauh. Laukana aradan qariban wasafaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyukkah. Kalaulah perjalanan pulang kepada Allah itu dekat dan cepat sampai, dah ramai orang pulang. Tapi kata Allah, oleh kerana perjalanan itu jauh dan sukar, maka kita dapati ramai orang yang nak pulang tapi gugur di sepanjang perjalanan. Jadi kita tak mahulah kita gugur. Jadi kerana tak mahu, maka Allah yang
sayangkan kita, dia pun tunjuklah. Bagaimana kalau kamu nak pulang kepada aku, kamu kena buat apa? Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kadang-kadang apabila kita membuat persiapan untuk satu perjalanan jauh, kadang-kadang kalau kita tak pandai buat persiapan, dia jadi membazir. Sedikit saya nak mengumpat pada isteri saya lah. Ya? Dulu isteri saya ni, dia duduk kat rumah, ada shampoo 2 liter besar shampoo, ada sabun mandi 2 liter, semua yang besar-besar. Dan apa yang dia beli untuk letak dekat bilik air tu baguslah, sebab untuk satu keluarga pakai. Tapi bila nak balik kampung, kita kan nak duduk 3 hari je. Dia bawa juga shampoo 2 liter, mandi 2 liter. Akhir sekali penuh bonet kereta, dan 4 beg dekat shampoo tu habis satu bonet kereta pecah. Jadi sekarang saya rasa bukan begitu prepare nak tu. Saya pernah buat satu benda tolol ya. Saya diminta untuk pergi camp bina diri. Jadi oleh kerana kita ni tak pernah masuk hutan, saya beli beg yang sama besar dengan peti ais kecil tu. Oh. Saya masukkan bateri 12 biji. Sedangkan buat apa tak tahu bateri. Reset satu balang besar sebab takut nyamuk lah. Macam-macam saya duk ingat nyamuk hutan dengan nyamuk bandar lain. Sama. Nyamuk bandar ada Aedes. Nyamuk hutan dia tak ada apa pun. Saya bawa lotion. Akhir sekali bila sampai dekat camp tepi hutan tu, kita punya penyelia kata, semua barang kena tinggal. Dah. Nak buat macam mana? Jadi bila kita pergi tu, kita tak perlu dah bawa air mineral 10 liter kerana sungai yang ada kat dalam hutan tu dah mineral. Jadi itu dia panggil ketololan dalam membuat preparation. Jadi oleh kerana itu, jalan yang Allah Ta'ala kata kita akan rintis ni memang jauh. Tapi oleh kerana jauh tadi, dia ajar kita apa yang kamu kena buat. Jadi oleh kerana itulah, peristiwa Isra' ialah peristiwa yang memperlihatkan kepada kita, kalau kamu nak pulang pada Allah, ada benda-benda asas yang kamu kena buat secara fizikalnya. Jadi kalau kamu dah buat perkara asas secara fizikalnya, selesai. Nanti malam besok kita akan bicara pula apa perkara-perkara yang bersifat rohaninya kamu akan buat pula. Jadi bila kita dah perlengkapkan diri kita pada perkara-perkara asas yang bersifat fizikal, dan kita lengkapkan diri kita pada perkara-perkara asas yang bersifat rohani, insya Allah kita akan sampai kepada Allah dalam keadaan tidaklah begitu penat.